Yaudah, mana kuncinya sini? Dalam. Masa harus gue juga yang turun tangan? Nih, lu tunjukin sama gue. Ayo lu. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Suruh berhenti, dadakan gini. Iya, kamu segitu aja marah bentar, sayang. Bahaya lu, Bang. Kepala gua gimana? Gua bocor. Kenapa sih stop-stop? Muter balik. Ya, ada apaan sih, Bang? Ya? Cewek. Hah? Cewek? Mana? Harim cuy, harim. 3 ekor nih. Daging Hah? Segar. Iya. Cantik gak? Udah percaya sama gue, selera lu pada. Yuk. Nat, gimana Nat? Ya sayang, kalau kamu ngambek mulu, mendingan kita putus aja ya. Ya, yuk dah. Ibil. Halo Sinta. Ya udah deh, enggak usah deh. Aku nonton sendiri aja. Kamu suka kan sama cowok jujur? Kalau kamu menurut aku, kamu tuh enggak ada cantik-cantiknya. Badan kamu tuh enggak ada bagus-bagusnya. Sorry. Dan kamu tuh enggak wangi. Kamu bau. Maaf ya. Sampai di sini aja hubungan kita. Bye. Ya udah cepetan, kita turun yuk. Tak perlu kita lagi. Ya, ayo. Begini, ini duit buat. Makasih. Bolot, nih beli plester buat nutup mulut lo. Jangan ngember ya. Nih. Ini buat lo. Gue yakin kalau pakai ginian laki gue kagak bakal macem-macem. Ya elah, lo kagak bilang sih. Tau gitu kan cincinnya laki gue kasih lem juga. Pinter gue emang. Hai. Halo. Cantik-cantik, kenapa nih mobil? Mogok. Kebetulan kita juga gak ada yang ngerti mesin. Tenang. Kita pokoknya ahlinya kalau soal mobil mogok, ya gak? Kalau dipegang kita mobil langsung pecah. Serahin aja sama kita. Gampang. Beneran mas? Beneran mas. Beneran. Duh, makasih banyak ya. Mas baik banget deh. Sama-sama. Halo, nama saya Kabul. Panggil aja Bu. Rani. Halo. Rani. Rina. Bul. Ini kalau saya nih, ya, nama saya tuh Kubil. Tapi orang-orang manggil saya Bil. Hai. Rani. Hai. Rani. How are you? Rina. Hey ladies. Perkenalkan nama saya Iqbal. Just call me Bal. Ya, halo. Kok salamannya pakai tangan kiri sih? Iya, ini. Iya sih. Soalnya tangan kanannya ini. Kidal. Oh, kidal. Ya udah, kalau gitu mendingan kita ngobrol-ngobrol aja di sana. Nanti juga mobilnya juga beres. Iya. Apa, tenang aja. Biar akang-akang ini yang beresin. Ya? Bro, keluarin dong ahlinya. Bener nih, gak apa-apa. Itu gak enak. Iya, mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo, ya, bro. Sampai kerja lah ya. Ya, sana ya. Ya, Bu, hati-hati, Bu, ya. Yang begini nih yang gue demen nih. Ini yang namanya orang yang makan, kita yang nyuapin. Tunggu aja pembalasan kita. Ntar lo lihat nih, hah? Gue bales lo. Wey Basley, sebenarnya kalian ini dari mana mau kemana sih? Gak kemana-mana sih, kita jalan-jalan aja. Oh gitu. Ntar dulu deh mas, ini kalau dilihat dari
Penampilannya nih kayaknya Mas eksekutif muda ya. Oh, tentu sekali. Bisa dilihat dong, ya kan? Kelewatan nih si Bul. Dia orang kayak gini-gini aja kita yang ngerjain. Urusan cewek aja nomor satu dia. Oh, jadi gitu. Orang iya sukses dong kayak Mas Bul ini pasti banyak ceweknya ya? Ya, kelihatannya seperti gitu deh. Tapi ya jujur aja sih, sebenarnya asmaraku itu selalu gagal. Not lucky. Oh, kalau gitu kasih bocoran dong. Oh. Cewek tipe apa yang Mas Bul suka? Kamu pasti suka yang bocor-bocor ya? Ntar pasti aku kasih buat kamu. Iya nih, ini yang namanya kagak adil nih kalau begini nih. Mentang-mentang dia tahu rahasia kita, selesai dah kita dah. Tenang aja, ntar kita balas dia. Kalau Mas Bil? Kalau Mas Bal? Oh, Mas Bal. Saya tuh agak meragukan, dia tuh suka wanita atau enggak saya nggak tahu ya. Soalnya jarang saya lihat. Tetapi sih, dia itu kalau statusnya, dia itu sebagai bawahan saya kalau di kantor. Jadi kalau suka bawain tas saya, nyupirin kalau saya mau ketemu bos-bos yang lain. Kayak mobil mogok aja dia ngurusin, ya kan? Belaka jadi bos. Itu, pegang. Udah, udah kelar gue. Jadi kita buat bawahan ya? Iya dong. Nggak apa-apa deh daripada nggak ada, Cing. Ember ah. Yaudah, kita ke mereka berdua dulu kalau gitu. Kita temenin mereka. Ya udah, hati-hati ya. Dah. Udah pasang. Hai. Hai. Gimana, Mas? Udah selesai benerin mesinnya? Nah, ini mesinnya. Mesinnya keras. Terus itu underdealnya juga geter-geter. Ini rusaknya di mana ya? Yang jelas ini penyakitnya karena kabelnya terlalu tegang. Akhirnya muncrat gitu, trong gitu air radiatornya. Aduh, Mas kayaknya capek ya. Sini, aku lapin. Keringetnya banyak ya. Pijitin ya biar gak capek. Enak gak? Enak banget. Gimana? Waduh, masa? Belum kelar juga deh. Wah. Gimana sih? Yaudah, mana kuncinya sini? Dalam. Masa harus gue juga yang turun tangan? Nih, mau tunjukin sama gue. Ah, wah, ayo lu. Lihat nih gue. Oh, kan? Nyala gak, bro? Gue. Bos, dari tadi kita yang benerin, bos. Udah bener itu. Jelas aja nyala. Ini kerjaan kita berdua nih. Iya makanya di starter dong. Gimana sih ya? Kita belum sampai starter. Lu aja. Baik. Ladies, bagaimana karena mobilnya sudah bisa nyala? Sebagai ucapan terima kasihnya, saya akan traktir kalian minumin. Boleh juga tuh? Boleh ya? Boleh. Ih, baik sekali deh. Makasih. Oh. Ya. Gak apa-apa. Santai aja. Iya, yeah, sip. Sama-sama. Bu, sini. Lu kagak terbalik ya? Kapan yang benerin mobilnya kan kita? Harusnya dia yang raktir kita, bukan kita yang raktir dia. Balas jasa. Tenang aja, udah gak zaman kayak gitu. Ini nih, Bang. Balbibu, cewek mana lagi yang lu bawa? Kalian sering bawa cewek ya kesini? Enggak, bukan gue. Biasa, iseng aja bercanda. Kita emang sering kesini, cuma you know dong, namanya tiga cowok tampan pasti ada gosip. Ah, itu gosip. Ya, ayo deh lu. Yuk, kita ke dalam yuk. Kita mau minum, tapi bentar. Bul. Hah? Ya, Bul. Bentar, Bul. Dompet lu mana, dompet lu? Dompet. Cepet. Kamu dompet? Pakai banyak nanya lu. Cepetan, Bul. Lu dompet lu nih. Wey. Wey,
tapi lu kemana aja? Wah baik sob. Gimana? Istri lo sehat kan? Istri? Dia gak punya bini. Istri dari mana? Emang kelihatan mukanya lu punya istri? Belum. Belum punya istri, cucu. Kagak. Hey bro. Hey bro. Apa kabar bro? Saudara gua. Sama ganteng aja sekarang. Masuk surga nih orang nih. Jalan dulu lah. Iya, yuk. Siapa tuh? Mana ikut deh. Ya, di sini kita makannya. Hei, sekarang. Biasa. Tiga. Iya. Kok tiga sih? Kita kan berenam.